Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pemuda UMNO mendesak agar kerajaan segera mendedahkan hasil siasatan pasukan khas yang menyiasat segala isu kandungan buku karangan bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Ketuanya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia penting bagi memastikan kepercayaan rakyat tidak sesekali terhakis terhadap badan-badan yang terlibat dalam mempertahankan kedaulatan undang-undang negara seperti Badan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara, Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Malah katanya, apa yang lebih mustahak adalah mengembalikan keyakinan rakyat terhadap sistem keadilan dan perundangan negara secara keseluruhannya agar tiada pihak yang teraniaya. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.